Karena hidup saya, ya Allah ya Tuhan, Kau telah meminjamkan aku segalanya di dunia ini. Jadikan siar itibar yang baik, wala haula wala quwata. Allahu Akbar. Satu sejarah terkenal di dunia, cerita nyata bukanlah legenda. Tokoh ulama penyebar agama, dialah Cengho Panglima kita. Hidup matinya membela agama, bergelar cahaya tiga mutiara. Kalam Allah melekat dalam jiwa, dialah Cengho Panglima kita. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Panglima Cengho kita, pembawa ajaran Rasulullah. Rahmatan lil alamin kita jaga, berbagi kasih antar sesama. Damai dunia tujuan utama, agar semua mendapat surga. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Panglima Cengho kita, pembawa ajaran Rasulullah.
di Masjid Muhammad Cengho ini kan kalau setiap malam Jumat itu diadakan rutinan, yaitu doa bersama di Masjid Cengho ini. Jadi terutama apalagi kepada Bapak Pembina yang dipimpin oleh Bapak Haji Yasutomo ini beserta anggotanya semua. Mudah-mudahan terutama dari awali dari Pantai Wisata Pantai Lamaru dan anggotanya semua yang dipimpin oleh Bapak Haji Yasutomo ini mudah-mudahan diberi barokah umur, kesehatan, dijauhkan dari bala musibah, terutama Pantai Lamaru dan sekitarnya. Jauhkanlah dari bala musibah, mudah-mudahan diganti dengan keamanan dan kemakmuran iman Islam seluruh dunia. Ini merupakan salah satu daripada perintah Rasulullah SAW untuk menumbuhsubukan majelis ilmu, majelis taklim. Kalau kita pernah mendengar tentang seruan Rasulullah, kemudian kita melaksanakannya, itu bagian daripada lebih konkret mencintai Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusil rahimahu." Apabila kamu beriman kepada Allah dan akhir, maka sambung tali silaturahim. Maka ini merupakan perintah Nabi dan juga tentunya dalam mungkin Allah SWT bahwa kita tidak boleh memutus tali silaturahim. Salah satu di antara wadah yang bisa kita jadikan untuk silaturahim di majelis ilmu seperti yang digagas oleh pendiri hotel ini, ya, Bapak Haji Yasutomo. Alhamdulillah Pak, sebenarnya hikmahnya cukup banyak, termasuk salah satunya ya silaturahmi masyarakat muslim Kota Balikpapan tanpa melihat dia dari mana, asal suku, bahasa dan lain sebagainya. Dia mengutamakan pasca Bikul Khairat yang mana dalam bingkai ini, dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Syariatnya kita tinggalkan. Rasulullah, setiap orang yang masuk sini, akhirnya adalah karena rahmat Allah. Nah, kita bersyukur sekali, bisa ikut majelis dan sebagainya, karena rahmat Allah. Kita bisa melaksanakan sholat, bersyukur. Itu karena rahmat Allah. Allah sayang kepada kita, karena rahmatnya dan rahimnya Allah SWT. Insya Allah itu menjadi pengantar kita. Dan tanda tadi yang saya sebutkan, tanda orang yang bahagia itu, dia lupakan kebaikan-kebaikan dia sudah lakukan. Karena dia yakinlah Allah yang Maha pemberi ganjarannya. Yang kedua, dia ingat, selalu ingat akan dosa-dosanya. Kalau dosa, dia selalu bertobat, membersihkan dirinya, membersihkan lain. Yang ketiga, dia memandang kepada persoalan dunia, kepada di bawahnya, sehingga dia mampu bersyukur. Bersyukur ini kan dia berdoa. Nah, terhadap masalah akhirat dalam dunia, dia pandang orang yang jahat, sehingga termotivasi dia menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Maka harapan kita untuk alhamdulillah, pengajian Husnul Khatimah ini telah memberikan pencerahan kepada kita lansia ini yang sudah pensiunan pegawai. Saya dan teman-teman ini sangat berterima kasih kepada Pak Haji Muhammad Yasutomo yang telah memfasilitasi adanya pengajian.
kasih.